Ibu. Gimana apanya? Saya kan pengennya lama nih. Kalian gini aja, Mas, saya kan baru buka nih. Iya. Di gedung apa? Cakar ayam. Jadi entar dulu ya, saya briefing dulu sama anak buah saya. Nanti kalau udah deal, saya hubungin Masnya ya. Mm-hmm. Ibu juga entar saya hubungin ya. Bu, ini kantor kok saya dagangan itu. Ini sambilan. Oh, sambilan. Ya. Itu karyawannya. Ya, itu karyawan saya. Juga. Iya. Bu, bisnisnya banyak. Hah? Ya? Banyak. Di mana-mana ada. Ada bakso. Saya enggak sombong, Bu. Ada mie ayam. Itu sebelah situ juga karyawan saya. Oh. Berarti kalau malam itu yang nemenin ibu juga? Ya? Yang nemenin ibu juga? Enggak. Saya enggak boleh main. Kemarin saya telepon ibu lagi. Enggak boleh main sama anak buah. Nah, kemarin saya boleh telpon. Sama orang parkiran. Enak, duitnya banyak. Curhat. Curhat. Katanya iya, Bu. Curhat saya jadinya. Jadi serius? Hah? Ibu sama tukang parkirannya ujung. Parkirannya juga yang mahal, yang berdasi. Mana ada tukang parkiran mahal? Yang palet. Yang kalau tukang parkiran di hotel-hotel mewah kan yang pakai berdasi semua kan. Dasinya juga apa? Kupu-kupu. Bukan dasi panjang, kupu-kupu. Tahu kan, Bu? Tahu kan? Tahu. Restoran, kupu-kupu mah. Ah, restoran. Bukan restoran itu yang restoran. Enggak, Ibu kemarin saya telepon sama Ibu kan. Ibu lagi di mentar, Mas, saya lagi kandung. Oh, berarti Ibu mau tukang parkir. Saya tangguh lagi di kamar mandi, lagi pup. Kalau mau tahu, jangan salah arti. Berarti Ibu di mentar lagi? Pup. Ya, kok bisa? Kebelet makan mie ayamnya Pak Budi. Saking sambelnya kebanyakan, jadi saya pup. Yang kemarin juga saya ditelepon di Mas lagi tangguh. Ya. Lagi-lagi, tetap tanam. Itu kudanya lepas, jadi saya lepasin dulu. Saya jadi di kamar mandi dulu. Siapa? Apanya? Main kuda-kudaannya. Kuda lumping ya makanya ya? kuda lumping. Jalan kepang. Emang jalan kepang? Ibu yang sama parkiran gede apa kecil, lama-lama. Berarti ibu dipraktekan ke itu? Belum, baru pendekatan. Yang benar, Bu. Ya kalau nggak benar, kalau nggak benar ya salah. Saya mah gitu aja, Mas. Daripada saya pusing-pusing. Ya udah, Bu. Mas, kita minta uang Rp50.000 dulu buat kita. Nanti saya bayar semua total konsultasinya. Pinjem. Enggak pinjem, saya minta dulu. Oh, buat tanda jadi. Sejak kapan? Sejak sekarang. Ini buat tanda jadi Rp50.000 di sini, nanti saya bayar Rp500.000. Mana ada? Ya, ada. Tolong ibu, kasih dulu dia. Kasih dulu. Banyak duit belum digunting-gunting. Nah, lagi mana sih, Bu? Ya udah, sekarang itu tas aja baru tuh. Nah, baru beli tuh tasnya. Tuh, harga tas aja mahal. Oh. Mungkin 2.000-an. Jangan ditunjuk-tunjuk, kasihan. Kontong, ngacem. Tapi Mas, jangan ngomong sama orang-orang ya. Iya. Saya kasihin aja deh. Tanda jadi ya, Mas. Kasih ya. Jadi tinggal pembayaran kan total semua 500, ini ibu kasih ini senilai 200, jadi saya 50.000 lagi bayarnya. Apanya? Nah, bayarnya? Pembayaran kan 500. Udah Mas, gini aja deh Mas ya, daripada ribet-ribet, udah saya lunasin aja deh ya. Pusing, saya pusing Mas beneran. Situ yang datang, situ yang minta di sama saya. Terus nanti katanya, itu lagi pinjam lagi. Udah Mas, ikhlasin aja sendiri Mas, pergi Mas. Pusing saya nemuin tamu kayak gini, sumpah. Udah banget ya. Saya pengen tahan lama. Ya udah tahan ini sendirilah. Mas, mau pulang, Mbak. Capek gue sama lu suami istri berdua enggak jelas banget. Ya, di sini gitu. Apalagi? Tambahin lagi masa cuma itu doang. Ini Kak, saya kasih kartu kredit aja ya. PIN-nya berapa ini? 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10. Dah. Ingetin. Saya cek dulu. Ya. Ini isinya nggak ada, cuma 2.000. Udah ambil aja, saya mah nggak apa-apa. 2.000 mesti ada isinya, masih ada 2.000. Udah ambil aja. Kartu kredit saya banyak. Itu yang tinggal satu itu doang. Yang dikasih yang ada isinya. Ini Sofi Pen.